Zombie Apocalypse. Oke Kang, kembali lagi di channel Master Jawir ID. Oke, di kesempatan kali ini Master Jawir akan mereview game FPS dengan grafik HD, full weapon, dan bisa kalian mainkan secara full offline. Oke, seperti apa grafik dan gameplaynya, langsung saja kita cicipin gamenya Kang. Let's go. Oke guys, di sini kita sudah masuk ke dalam gamenya ya guys ya, dan ini dia guys untuk tampilan awal dari game FPS ya guys ya, yang lumayan grafik HD sih guys menurut saya ini. Nah, untuk nama gamenya yaitu Critical Counter Multiplayer 3D Team Shooting. Oke, sebelum memainkannya seperti biasa kita langsung menuju ke settingannya terlebih dahulu. Di bagian settingan di sini hanya ada sensitivity ya guys ya, dan untuk auto lock dan auto shoot kalian bisa atur aja. Di sini saya sih senangnya yang auto shootnya itu di on kan ya guys ya, tapi di sini kalian bebas guys mau di on kan atau di off kan ya guys ya. Kalau kalian kepengen menembak sendiri ya kalian harus di off kan saja ya guys ya, nembak secara manual guys. Dan di sini untuk bahasa belum ada bahasa Indonesia ya guys ya, jadi di sini saya menggunakan bahasa Inggris saja. Oke, untuk settingan mungkin seperti itu aja ya guys ya, kita langsung cek aja di bagian senjatanya. Di bagian senjata di sini untuk senjatanya udah lumayan lengkap banget guys. Dimulai dari pistol, kalian bisa cek aja. Tuh, udah mantap ya guys ya. Oh iya, di sini yang saya mainkan ini itu versi MOD. Namun MOD kali ini yaitu hanya kebal aja ya guys ya. Artinya di sini kalian itu sudah kebal peluru atau anti peluru guys. Jadi kalian gak bakal mati kalau ditembak musuh ya guys ya. Wow. Namun sayang ya guys ya, untuk koin di sini belum unlimited money. Artinya di sini kalian harus menyelesaikan misi terlebih dahulu ya guys ya untuk mendapatkan koin guys. Tapi tenang saja ya guys ya, di sini kalian juga bisa mendapatkan koin dengan menonton iklan guys. Sebagai contoh di sini misal saya mau beli yang pistol warna Mas ini guys, kalian klik aja. Nah, otomatis kalian diarahkan untuk menonton iklannya guys ya, agar mendapatkan koin 1200 plus guys. Kalian tonton-tonton aja iklannya ya guys ya, sampai duitnya itu banyak dan bisa membeli senjata kalian yang kalian inginkan ya guys ya. Oke. Di sini saya nggak usah beli ya guys ya, kelamaan ya guys kalau harus menonton iklan di sini. Nah, kalian lihat-lihat dulu aja guys di sini guys, untuk senjatanya udah benar-benar mantap sekali, udah benar-benar lengkap sekali ya guys ya, udah full weapon banget di sini. Nah, di sini ada senjata yang sudah menggunakan skin, dan ini untuk skinnya itu skin naga ya guys ya. Tuh, ini juga sudah ada skinnya guys. Kemudian di sini untuk sniper juga nggak kalah kerennya ya guys ya, udah mantap sekali di sini. Kemudian di sini ada basoka ya guys ya, basoka hanya satu aja. Di sini ada helm, obat, dan peluru basoka guys. Oke, mungkin untuk senjata seperti ini saja. Nah, kita cek di bagian yang lainnya. Oke, ini senjata yang harus dibeli memakai uang asli ya guys ya. Nah, di sini untuk mode permainannya itu ada team, battle, dan mission ya guys ya. Untuk misi di sini udah lumayan banyak guys yang harus kalian selesaikan ya guys ya, untuk misi-misinya. Kemudian di sini untuk battle juga ya, kita cek aja guys untuk battle seperti apa. Oh, di waktu gitu guys, kita waktu 2 menit aja coba. Oh, lawan sama tim lain ya guys ya, sepertinya ini orang luar guys, atau bukan bot ya guys ya musuhnya ini, karena di sini saya memainkannya secara online. Namun di sini untuk kalian yang pengen main secara offline sepertinya ini bisa guys, tapi saya belum coba ini guys, saya lupa lagi. Oke, kita langsung ini aja. Nah, kalian bisa beli senjata ya guys ya dengan menekan shop ini. Tuh, kalian bisa beli senjata di sini dengan menonton iklan ya guys ya harusnya. Oke. Nah, kita tes ya guys ya, apakah MOD-nya itu work, kita akan mati atau tidak di sini. Tuh, kalian lihat di sini ya guys ya, tidak bakal mati kita guys kalau ditembak. Mantap sekali. Wow. Jadi kalian jangan takut. Oke. Oke, untuk reloadnya juga bagus, untuk sound efeknya juga bagus ya guys ya. Dan kalian lihat guys untuk grafiknya ini bukan kaleng-kaleng guys ya, udah mantap sekali. Oke. Ini ukuran juga sangat kecil guys, cuman 100 MB-an saja ya guys ya, kalian bisa memainkan game FPS dengan grafik se-HD ini guys. Nice. Gimana menurut kalian guys untuk grafiknya ini? Udah lumayan ya guys ya. Anjir, kuat juga dia. Oke, di sini kita coba pakai ini guys. Apa? Sniper.
Wah, di sini kita juga bisa lari cepat ya, guys ya. Wah, itu teman kita ya. Oke, kita ke sini aja, coba. Oh, zonanya udah habis ini, guys. Harusnya kita nggak boleh ke sini. Tapi nggak apa-apa lah. Wah, kita sniper aja dulu. Motor sih ya. Oke. Anjay. Ini larinya kekencangan. Ini kayaknya mood lari juga kita, guys. Oke, kita pakein aja. Rame nih, rame nih. Udah pada ketemu semua. Kok kalah sih kampret. Malah kita kalah di sini, guys. Loss. Oke, kita coba lagi ya, guys ya, di sini. Oke, sekarang di sini saya mau mencoba di tim aja. Kita pilih untuk mapnya ya, guys ya. Untuk map di sini belum terlalu banyak ya, guys ya. Dan masih tergembok, guys, beberapa map ya, guys ya. Hanya map ini aja yang terbuka. Kita coba aja yang pertama, nggak apa-apa. Untuk waktunya di sini 2 menit aja ya, guys ya. Di map yang berbeda nih, guys. Oke, itu dia untuk musuh-musuhnya, guys. Nice, ini di dalam rumah ya. Nah, di sini kalian bisa memilih senjata sih, guys, seharusnya. Namun harus menonton iklan, guys, untuk mendapatkan senjatanya. Oke. Nah, ini senjatanya, ini pasukannya. Pasukannya belum kita dapatkan, guys. Oke, kita pakein aja. Mamam kau. Mamam kau. Oke, kita maju aja, guys, jangan takut karena di sini kita nggak bakal mati ini. Buat kalian yang pengen main secara biar nggak anti peluru ya, guys ya, atau kebal peluru, kalian bisa main yang versi originalnya aja biar lebih seru pastinya ya, guys ya. Kalau kebal seperti ini kan kurang seru, guys, karena kita nggak bakal mati. Anjir, dapat. Bom dia. Oh iya, di sini kita juga bisa memakai bom ya, guys ya. Nah, kita coba cek. Mamam kau. Ledak. Nih, mamam lagi. Modar sih ya. Nice. Kali ini harus menang. Dia melempar bola bom lagi, guys. Anjir, anjir. Rame, rame, rame di sini. Oke, kita coba pakai ini. Pakai sniper. Palanya. Mundur sih ya. Awas, 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 ada bom. Kalem. Mamam. Dikit lagi kita menang. Aduh. Ayo, 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 dikit lagi. Waduh, peluru kita habis, guys. Harusnya di sini kita juga bisa mengambil senjata musuhnya ya, guys ya. Aduh, kita kalah lagi, guys. Saya lupa di sini untuk pelurunya itu belum unlimited, guys. Harusnya kalian bisa mengambil senjata musuhnya ya, guys ya, kalau peluru kalian habis, guys. Oke, di sini kita kalah ya, guys ya. Mungkin seperti ini saja, guys, untuk grafik dan gameplay dari game FPS yang menurut saya ini oke banget buat kalian coba ya, guys ya, khususnya HP kentang, guys, karena di sini untuk ukuran juga sangat kecil sekali, guys. Oke, buat kalian yang suka dengan game ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen ya, guys ya, agar saya tetap semangat untuk upload video game Android seru lainnya dari channel ini untuk kalian semua. Oke, jadi kurang lebih seperti ini saja untuk video kali ini, dan tunggu video saya selanjutnya. Bye bye.